les dulu kali ya semangatnya. Let's go! JKT48 Summer Festival, mana suaranya? Apakah performance dari kakak senior dan kami membuat kalian bersemangat pada hari ini? Semangat! Iya dong, kita harus semangat karena sekarang dan hari ini kita mau seru-seruan bareng! Kita harus seru-seruan bareng. Iya, jadi ngomong-ngomong kan kita temanya sekarang Summer Festival. Ya, dan aku tuh pengen tanya deh sama teman-teman semua dan penonton semua nih, kalau misalnya kalian mendengar kata summer atau musim panas, kira-kira buah identik apa sih yang langsung kepikiran? Apa ya? Mau. Mango, mangga, apel, apa? Mau apa? Strawberry, pisang, apel. Bisa juga. Tapi kira-kira jawaban dari kita semua ada yang benar gak ya? Ada dong. Apa yang benar? Oke, jeruk. Tapi yang penting sekarang jawabannya ada di belakang aku. Yuk kita cek. Oh, mau. Apa itu ya? Apakah makhluk gaib? Jangan gitu. Bukan. Ini masih siang. Iya. Coba semuanya tolong bantu aku countdown ya, dari 3, 2, 1. Kalian tahu nggak kenapa buah semangka? Tahu nggak? Kenapa tuh? Karena buahnya banyak, jadi bisa bagi-bagi. Iya. Karena berair. Iya. Jadi kita bisa segar gitu ya kan? Karena warna merah jadi segar. Iya. Jadi, penonton yang tahu nggak kenapa semangka? Enggak. Ayo. Oke. Jadi aku kasih tahu ya. Jadi kenapa buah semangka itu identik dengan musim panas? Karena di Jepang itu, orang-orang Jepang itu kalau misalnya musim panas, mereka suka makan semangka karena dia itu mengandung banyak air, jadi tidak dehidrasi gitu kitanya ya. Jadi seger gitu ya, Gri? Iya gitu. Apalagi panas-panas gini ya, utuh yang seger-seger. Iya, semangat sampai es batu ya. Terus kita mau ngapain sih? Mau makan atau mau ngapain nih? Iya, tapi di Jepang itu selain dimakan, ada permainan menggunakan semangka, yaitu... Apa tuh? Suikawari! Apa itu sih? Suikawari itu adalah game jadi memecahkan semangka gitu ya. Kalian udah pada tahu belum? Kayaknya abis ini kita harus bagi-bagi semangka bareng gak sih? Iya. Cuma satu biji emang cukup. Kita main dulu. Abis itu kita bagi-bagi. Jadi gini, cara mainnya aku akan bagi dua tim. Yang sebelah kanan aku akan menjadi tim? Hijau. Oke, tim hijau. Dan aku jadi tim hijau. Punya merah. Kita tim hijau. Itu akan menjadi tim hijau dan sebelah kiri kalian itu akan menjadi tim merah. Oke, jadi di permainan ini akan ada dua perwakilan dari dua masing-masing kubu gitu. Dan mereka akan ditutup matanya, udah gitu diputar. Udah gitu nanti gitu. Nanti yang berhasil memecahkan semangkanya memenangkan game ini. Okay.
dapat hadiah enggak tuh? Hadiahnya dapat hadiah enggak? Dapat semangat dapat hadiah. Iya, boleh. Coba silakan dirundingkan siapa? Ayo nyium aku kan. Sini. Hompim siapa? Jadi yang dari kelompok ini siapa? Hai. Mana bisa deh. Gak tau nih kita hari kita cobain. Kita kuning. Kuning. Aku kuning. Aku kuning. Aku kuning. Kita kuning. Mereka kuning. Kamu hijau. Hati-hati loh, bisa dilihat nih Cicani. Oke, kamu tim merah ya? Iya, aku tim merah. Iya. Coba yang dukung tim merah mana suaranya? Jadi kita bakal tutup mata Alia. Oh, aku tutupnya mandiri ya? Iya nih, aku tutupin. Ya lama. Jin. Oke, mic-nya boleh dipegang. Kalian ada yang mau coba gak guys? Aku belum coba. Oke. Kalau mau nyoba nanti di fan on board. Eh kalian tuh boleh membantu ya untuk mendistraksi dia ya. Oke, itu mah udah tugas kita guys. Aku mau jadi impostor. Pegang dulu, pegang. Kakak Grisel ada lagi. Grisel, tukar aja. Berkali-kali ya soalnya ini darah rendah. Oke, di sini ya semuanya. Batasnya ya. Batasnya di sini ya. Oke, siap. Oke. Kita pukul ya. Oke. Bayangkan ini. Pegang. Kita putar-putar dulu sini. Mundur. Oke, kita berputar dulu ya. Ayo. Satu. Dua. Jangan red flag ya. Yeah. Gimana Ralia? Jadi gimana Ralia tuh harus belajar dari anak perempuan yang kuat dari orang tua yang gak punya anak cowok. Bercanda. Di sini ada papa aku. Jadi bercanda ya, Pak? Mana papa saya? Bercanda. Gimana kalian kalah? Gak apa-apa ya. Kita belum. Gak apa-apa sih. Kita mah
Gak apa-apa ya. Jadi kita tuh kayak merah tuh sebenarnya bukan red flag tapi tuh hot. Yeah. Ayo kan, ayo gimana nih? Kan summer is green itu kita alam, cinta alam. Cinta alam. Iya. Iya. Tapi gak apa kalah menang, yang penting bisa memenangkan hati kalian, yoi ya. Aduh. Jiko aku tuh. Iya. Jiko aku. Jiko siapa itu? Jiko siapa itu? Aduh, kunang-kunang. Apa sayang? Ya. Sayang-sayang Grisel. Kenapa emang gak boleh? Gak boleh. Kan sama aku doang bolehnya. Oke, okay, Gracie. Gimana nih Gracie? Banget gak nih? Masih panas banget gak? Masih dong. Oke. Okay. Nah, karena abis ini masih banyak keseruan yang lainnya. Mulai sekarang kalian bisa merekam menggunakan HP kalian. Wow. Ayo keluarkan HP kalian guys. Udah langsung pada keluarin semua tuh. Iya nih, tadi nih. Tuh HP-nya langsung pada siap semua. Siap-siap kan Kevin Ausinya ya. Oke. Okay. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap dong. Siap buat hari. Harus siap ya, karena sudah boleh menggunakan handphone sekarang ya. Betul. Karena masih banyak kegiatan yang lebih seru dari sekarang. Ayo, tanpa berlama-lama kita lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati.